Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin Allahumma amin amma ba'du ikhwan wa akhawat a'azzakumullah kita terus kepada Riyadhus Salihin setelah kita melihat kepada muqaddimah yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala maka kita dapat faham satu perkara bagaimana An-Nawawi rahimahullah cuba nak membina syakhsiyah nak membina kerohanian orang-orang yang terlibat dengan dunia ilmu ini itu yang paling mustahak sebab hidayah bermula daripada dalam hidayah bukan benda luaran dia benda dalaman siraman Allah itu dalam bentuk dalaman jadi yang ada di dalam ini itu sangat penting dibersihkan dan disucikan. Jadi kalau ilmu kita boleh himpun, tetapi dalam kita ini ada masalah, maka ilmu itu akan memakan tuan dia. Ilmu itu sesuatu yang tidak berfungsi. Dia tidak berfungsi. Mungkin ilmu itu seperti kata para hukama, seperti mana kita ambil seekor singa bubuh di tengah-tengah zoo. Singa tetap dapat jolokkan nama Raja Hutan. Tapi lihatlah nasib Raja Hutan. Tarinya ada, kukunya ada, bulunya ada. Memang sifat singa akan kekal makan daging. Sampai bila-bila singa tak kena seokok. Sampai bila-bila. Yang tu para hukama tak sebutlah. Itu saya sebut. Sampai bila-bila. Kalau bagi roti singa tak makan walaupun dia duduk dalam zoo tetapi ketika itu apakah bermanfaat nama singa pada singa dia hilang segala-gala tetapi singa yang sama dengan taring yang sama dengan bulu yang sama kita letak di tengah hutan maka kita akan nampak kehebatan singa itu demikianlah dengan ilmu bila Allah anugerahkan kepada kita ilmu demi ilmu tetapi Allah menahan daripada kita ini kebersihan hati. Kita akan jadi orang yang banyak ilmu. Kitalah orang yang paling sikit manfaat dan boleh kata hampir kurang manfaat. Kerana itu perjalanan ilmu perlu sama dengan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus kita membersihkan nafs jiwa kita. Pasal itu Nawawi cuba menghimpunkan hadis-hadis yang sahih dalam Riyadhus Salihin dan dia menamakan dengan Riyadhus Salihin mudah-mudahan Allah memberi keberkatan dan menerima segala usaha yang dia lakukan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini ikhwan wa akhawat dia lahir pada tahun 631 Hijrah dia lahir pada tahun 631 Hijrah dan Nawawi meninggal pada tahun 676 Hijrah jadi kita boleh bagi tolak dapatlah jumlah hayat dia jumlah hayat ada satu peristiwa yang menarik berkenaan dengan Nawawi ketika umur dia 7 tahun
Ini ditulis di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Iaitu bapa dia menceritakan pada umur anak dia Nawawi ini 7 tahun. Iaitu pada malam itu bertepatan dengan 27 Ramadan. Nawawi dan semua keluarga tengah tidur. Masa itu mak dia 7 tahun. Tiba-tiba dia bangun daripada tidur dia. Dia panggil mak dia, ayah dia. Dia kata kepada mak dan ayah dia dan adik-beradik lain. Dia kata, cahaya apa yang masuk dalam rumah kita? Memang itu berada pada akhir malam. Cahaya apa yang masuk dalam rumah kita? Cahaya apakah yang masuk dalam rumah kita? Mak dia bangkit, pak dia bangkit, adik-beradik lain bangkit. Tak ada siapa seorang nampak cahaya tu. Tapi dia berkata, cahaya apakah yang masuk dalam rumah kita? Kata bapak dia, ketahuilah aku, anak aku telah melihat Lailatul Qadr. Ini telah direkodkan oleh bapak dia sendiri, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ketika Nawawi, satu peristiwa yang menarik juga, guru dia menceritakan, Syekh Yusuf menceritakan, dia tengok Nawawi bermain dengan budak-budak. Lepas tu budak-budak tak mau main dengan dia, halau dia. Dia lari sebagai manusia biasa kan. Macam kita kena halau lari pergi balai rokok. Itu kira kena halau lah tu. Dia lari daripada kawan-kawan dia. Dia menangis. Kata Syekh Yusuf, sesuatu yang aku tertarik dengan Nawawi, ketika dia menangis itu, dia membaca Al-Quran. Subhanallah. Masa dia menangis itu budak-budak sisih dia, dia membaca Al-Quran. Maka Syekh Yusuf datang bagi tahu guru yang ajak Quran kepada Nawawi. Dia kata, tolong jaga budak ini kerana dia akan mengubah bumi Damsyik. Jadi kawan guru Quran yang mendengar tu, dia kata, hang ni tukang tilik kan? Hang ni tukang tilik kan? Dia kata, tak. Tetapi Allah memberi kepada aku pandangan budak ini bukan sebarang budak. Maka daripada itulah bapa dia bekerja keras menjadikan dia seorang yang faqih dalam dunia ilmu. Dan dalam syarah kepada Sahih Muslim juga disebut satu perkara yang menarik tentang Nawawi ketika dia memberi nasihat kepada Raja Damsyik, kepada Raja Zahir. Dia memberi nasihat supaya kembali kepada Allah, supaya takut kepada Allah, supaya gerun kepada Allah, dan ingat akan hari pengadilan Allah lebih besar daripada hari pemerintahan kita. Dan dia membekalkan nasihat itu dengan ayat-ayat Al-Quran supaya jangan membebankan rakyat yang tertindas, yang susah, yang miskin. Ingatlah kesemua kita akan diadili pada hari kita akan hilang jawatan kita. Ketika itu seorang raja akan ditelanjangkan di hadapan Allah, apa jawatan yang dia ada? Seorang menteri akan ditelanjangkan di hadapan Allah, apa jawatan dia ada? Maka dia membaca bermacam-macam ayat dan dihantar kepada pemerintah. Dan itulah di antara kehebatan yang ada pada An-Nawawi rahimahullah. An-Nawawi ini diberi gelaran dengan nama Syekhul Islam. Syekhul Islam, dia mendapat gelaran Syekhul Islam. Bahkan di kalangan penulis juga menyebut Syekhul Islam Ilmul Awliya Mahyuddin. Mahyuddin itu gelaran dia, orang yang menghidupkan agama. Mahyuddin, dia diberi gelaran dengan Syekhul Islam, memiliki ilmu yang pelik-pelik. An-Nawawi ini ada cerita pelik berkenaan dengan Riyadhus Salihin. Ada cerita pelik berkenaan dengan Riyadhus Salihin. Maka dia diberi gelaran mengikut apa yang orang lihat, kepelikan-kepelikan yang pernah jadi. Tetapi kesemuanya itu bukanlah suatu dalil. Suatu dalil. Tidak. Tetapi pada zaman dia itu, orang menyatakan ini sebagai satu karamah, sebagai satu ma'unah Allah beri kepada An-Nawawi. Nama dia, dia mendapat kunyah gelaran Abu Zakaria. Nama dia Abu Zakaria. Itu gelaran dia, kunyah. Kunyah ni gelaran duduk depan. Abu Zakaria. Nama dia Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husin bin Hizam
bin Muhammad bin Jum'ah bin Hazami bin Haurabi Asy-Syafi'i. Ulama boleh ambil keturunan. Antum ingat keturunan antum? Tak boleh ingat. Kita bin apa? Bin apa? Mail satu bin tak tahu. Keturunan kita tak ingat. Dapat belah rokok sebatang, tak bolehlah ingat. Yang lepas tu boleh ingat sikit. Ikhwan wa akhwat a'azzakumullah. Baik, mari kita melihat Nawawi memasuki Riyadhus Salihin dengan bab yang pertama, iaitu bab ikhlas. Kerana ikhlas ini perkara yang paling penting. Kerana ikhlas ini yang menjadi tunjang di antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ilmu masuk mai ke dalam dada kita, ikhlaslah penentu. Ilmu tu jadi ubat ataupun jadi racun, ikhlas. Maka Nawawi nak membuka Riyadhus Salihin, nak menjadikan kita ini berada dalam kebun-kebun orang-orang yang saleh dengan pintu yang betul, iaitu pintu ikhlas. Dia nak ketuk hati kita, jadikan diri kita ini mukhlisin, orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Tajuk dia buka pun hebat, iaitu bab ikhlas. Di mana ikhlas itu? Menghadirkan hati dalam segala perbuatan, ucapan, keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Itulah keikhlasan. Tajuk dia itu yang akan dibahas. Ikhlas berada dalam hati, segala perbuatan. Segala perbuatan itu mencakupi perkataan, ucapan, keadaan kita yang nampak maupun tidak nampak. Itulah menentukan nilai kita di hadapan Allah. Maka sebagai hujah, sebagai hujah di atas tajuk itu, dia membawa satu ayat Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini ayat menjadi hujah kepada tajuk di atas. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah. Sembah di sini dengan makna tauhid. Tauhid. Tidaklah kita disuruh bertauhid kepada Allah. Tidaklah kita disuruh menyembah Allah. Kemuncak kepada tauhid apa dia? Letak dari sujud. Itu kemuncak. Kemuncak. Kemuncak kepada tauhid apa dia? Tidak menduakan Allah. Menolak syirik. Itu kemuncak. Kemuncak. Maka nama lain kepada tauhid adalah ikhlas. Kenapa? Kerana kita melihat Nabi sendiri menyebut sifat lawan kepada ikhlas adalah syirik. Syirik. Bila Nabi sebut tentang syirik asghar, syirik asghar, Nabi menamakan syirik asghar itu dengan ar-riya. Riya ni apa dia? Buat satu amalan nak tunjuk ke orang. Riya. Riya itu Nabi namakan dengan syirik asghar. Kalau syirik akbar, kita macam menduakan zat Tuhan. Tetapi syirik asghar, kita menduakan pengibadahan. Maka syirik asghar itu adalah riya. Riya. Dan riya itu adalah syirik. Dan dia adalah musuh kepada ikhlas. Maka kalau ikhlas di dalam ibadah, menjauhi riya, menjauhi syirik kecil. Kalau ikhlas di dalam tauhid, menolak syirik besar. Subhanallah. Nawawi memuqaddimahkan kitab dia dengan dia bawa serampang dua mata. Tauhid dalam ibadah dan tauhid dalam akidah. Tauhid dalam akidah yang kita panggil dengan la ilaha illallah. Tauhid di dalam ibadah. Jaga jangan terlibat dengan syirik. Kita tauhid kepada Allah pun tak boleh syirik. Kita ibadah kepada Allah pun tidak boleh syirik. Syirik dalam ibadah nama dia riya. Syirik dalam tauhid
menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang baru. Maka Allah menyebut ayat ini sebagai dalil kepada Nawawi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ. Tidak disuruh mereka itu, tidak diperintah mereka itu, melainkan perintah لِيَعْبُدُ اللَّهَ, beribadah kepada Allah. Melainkan dalam perintah itu dituntut مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, مُخْلِص. Sebahagian para-para ulama menyebut ikhlas itu seperti mana apa itu sarang madu lebah. Sarang madu lebah. Lebah tu bila dia duduk dalam sarang dia, dia buang madu, dia buang madu. Bila orang nak ambil madu lebah tu, lebah tu dah, madu lebah tu dah bersih daripada racun. Tapi yang kata ikhlas itu nak difaham macam mana? Benda tu benda bersih. Madu tu dah bersih dari racun. Tetapi bila kita nak makan madu, masih orang yang nak buh madu dalam botol itu, dia masih tapih madu itu. Maka tapih madu itu dinamakan ikhlas. Wahai, madu itu dah elok dah. Dia tapih. Kenapa dia tapih? Dia bimbang. Dia khawatir. Maka itulah nama dia ikhlas. Kita tapih ibadat kita ni supaya ibadat kita ni diterima di sisi Allah. Itu adalah ikhlas. Tapih tauhid supaya dia diterima. Kenapa? Ada juga orang beriman tidak diterima. Ada orang beriman tidak diterima. Macam mana ini dia beriman tidak diterima? Ya, dia beriman tidak diterima. Mungkin dia beriman tak benar, caranya salah. Mungkin dia beriman dengan jalan yang salah. Mungkin dia beriman tidak ikhlas. Ada orang menyatakan amanna billah wa bil yaumil akhir. Amanna billah wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari perhitungan. Allah menyatakan wama hum bimumin, mereka tidak beriman. Maka itulah yang sangat besar, sangat besar nilai kita di hadapan Allah. Pasal itu dalam hadis Abi Hurairah disebut tentang innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada jasad kamu, tetapi Allah melihat kepada qulub, hati-hati kamu. Dan Allah melihat kepada amal yang terbit daripada hati. Amal yang terbit daripada hati, kalau amal hati itu ikhlas, maka akan terpamerlah bau-bau yang ikhlas. Kerana itu Imam Qurtubi menyebut satu riwayat yang menarik berkenaan dengan para malaikat. Ketika dia menterjemahkan ayat kiraman katibin daripada juzu amma, tentang ada malaikat kiraman katibin yafa'aluna ma yafa'aluna, dia buat apa yang Allah suruh, dia tidak maksiat. Apa kata Qurtubi? Allah menjadikan makhluk yang nama malaikat ini, Allah buat makhluk nama malaikat ni, Allah bagi satu keistimewaan kat dia. Dia boleh tahu orang itu ikhlas ataupun tidak. Subhanallah. Dia tahu. Bagaimana malaikat tahu kita ikhlas ataupun tidak? Kata Imam Qurtubi, inilah benarnya apa yang disebut oleh Rasulullah. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati dan amal. Kata Imam Qurtubi, apabila seorang hamba ini dia bertekad dengan maksiat, dia bertekad dengan maksiat, dia sungguh nak buat maksiat, dia tak buat lagi, tapi dia bersungguh, 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 dia tanam dalam kepala dia, besok aku nak pergi Dipawali, aku nak pergi Dipawali, sebelum Hindu sembahyang aku nak pergi dulu. Dia tanam macam tu dalam hati dia. Apa akan jadi masa tu? Masa tu kata Imam Qurtubi, akan keluar daripada diri orang yang niat demikian bau yang sangat busuk yang dapat dihidu oleh para malaikat. Subhanallah. Bau yang sangat busuk. Inilah kebenaran kata Nabi, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yang ada dalam hati kamu itu akan terpantul menjadi amalan. Maka akan keluar. Kalau tukang masak, dia kata, sebelum nak jadi masakan, dia terbit bau. Ada tak kita masak benda tak bau? Ada. Itu menunjukkan kita bukan tukang masak. Kita sampai tomeh tak bau apa, kita bukan tukang masak. Tukang masak ni kalau duduk bau, kita tengah sembahyang pun duduk telai liuk. Dia bukan dia goreng apa, dia goreng cabai dengan daun kari je.
Kita nampak macam nasi berani. Lepas tu dia buat ganja sikit. Oh, lagi sedap. Subhanallah. Tapi sebelum jadi makanan, dia terbit bau. Bau itu penanda, kata di rumah itu ada orang masak. Dan bau itu kadang-kadang jadi penanda masakan itu lazat ataupun tidak. Subhanallah. Kita bertekad dengan maksiat. Bertekad, 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 bertekad. Maka akan keluar daripada diri kita ini satu bau yang sangat busuk. Dengan itu, kata Qurtubi, malaikat mengetahui kita sedang niat yang jahat. Maka dia akan mencatatkan orang ini sedang niat yang jahat. Tetapi apabila kita bertekad nak buat baik, kita azam nak buat baik dan tidak putus kebaikan itu, maka akan keluar daripada diri kita bau di hidung malaikat, satu bau yang sangat semerbak. Subhanallah. Inilah benarnya kata Nabi, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati-hati kamu. Allah melihat kepada perasaan kamu. Allahu Akbar. Qulub ditafsir oleh Imam Ghazali dengan makna syuur, perasaan. Perasaan. Bukan hati dalam bentuk hati yang menjadi organ dalam badan, tetapi hati dalam bentuk syuur, perasaan, kehendak, iradatun nafsi. Apa yang menjadi tuntutan kita, itu yang akan diketahui oleh para malaikat. Subhanallah. Maka betapa dahsyatnya peranan niat, peranan ikhlas. Bayang seorang itu niat yang ikhlas, niat yang ikhlas. Di dalam Al-Adhkar An-Nawawi menyebut niat, di antara makna niat yang ikhlas itu ialah niat untuk mentaati perintah-perintah Allah. Kita niat untuk mentaati perintah Allah, itulah niat yang ikhlas. Macam mana kita ikhlas dengan salat? Kita niat untuk mentaati perintah salat. Bila maya waktu dia, kita nak menunaikan kerana Allah. Itulah niat yang ikhlas. Dan niat itu dapat dibawa oleh para malaikat. Dan inilah dalil dia. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Hunafa awa yuqimus salah. Ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang hanif, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikian itu adalah agama yang sangat lurus. Inilah perjalanan dinul qayyimah, perjalanan agama yang lurus. Dia meluruskan hati-hati manusia. Allahu Akbar. Dia membetulkan hati manusia. Ikhwan, satu pengajaran daripada bab yang kita baru masuk, apa dia? Membentuk jiwa manusia lebih penting daripada membentuk fizikal manusia. Lebih penting. Tersangat penting. Allahu Akbar. Orang makan harba ni, sebelum orang Melayu cari harba, orang dahulu telah makan harba. Orang dahulu dah jaga badan. Di kota Mekah ada pekan ukas. Pekan ukas ni dahulu tempat apa? Tempat orang nak lawan tangan. Orang macam-macam orang buat. Dah ada orang kuat-kuat. Bahkan Al-Quran menyebut dalam surah Al-Mudathir, bagaimana orang-orang musyrikin Mekah datang kepada Nabi. Dia tanya kepada Nabi, neraka tu berapa malaikat jaga? Neraka tu berapa malaikat jaga? Dalam Al-Mudathir Allah menyebut ada 19 malaikat yang jaga. Apa kata orang Mekah? 19 tak apa, kalau tiap-tiap suku cari satu pun dah pergi 100 dah. Subhanallah. Dia ada orang kuat tiap-tiap suku dia. Dia nak lawan dengan malaikat. Subhanallah. Allah cerita dalam surah Iqra. Ketika Rasulullah beribadah di hadapan Kaabah, dia jijak tengkuk Rasulullah, buang perut unta. Dalam hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Turun Iqra. Apa dia? Allah turunkan ayat. Allah kata falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyah. Hey Muhammad, jangan bimbang, teruskan salat. Kalau depa nak hantar orang buat kamu, kami hantar zabaniyah.
Imam Qurtubi menceritakan Zabaniyah dalam tafsir dia. Kata Qurtubi, Zabaniyah akan tolak ahli neraka masuk neraka hanya dengan ujung ibu jari kaki dia. Subhanallah. Punya besar dia, punya kecilnya gitu. Dia berkata, kami akan hantar semua orang, kami akan cari semua orang Mekah untuk buat Nabi. Allah kata, tak apa Muhammad, biar dia percaya orang paling kuat nak sakiti kamu, kami akan hantar satu orang bela kamu, nama dia Zabaniyah. Allah kata, kalla, jangan bimbang dan jangan takut, wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Artinya orang dulu ni telah ada orang kuat-kuat, telah ada orang kuat-kuat. Tetapi ikhwan wa akhawat, kuat-kuat inilah yang menjadi masalah dalam dunia dulu. Mereka kuat tapi mereka tak membersihkan jiwa. Mereka kuat tapi mereka tak menyucikan hati. Allahu Akbar. Pasal itu membersihkan jiwa manusia, memahamkan dia kepada agama wahyu ini lebih besar daripada memahamkan dia daripada segala-galanya. Itulah Nabi buat kepada para sahabat radhiyallahu anhu, dan inilah sifat kepada agama yang sangat lurus. An-Nawawi rahimahullah nak bawa lagi hujah, menyatakan betapa ikhlas itu ada nilai dan harga yang sangat tinggi di hadapan Allah. Dia bawa lagi satu ayat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Subhanallah. Iaitu daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai ridha Allah, tetapi takwa dari kamulah yang dapat mencapai ridha Allah. Subhanallah. Subhanallah. Dalam syarah kepada ayat ini, kalau kita lihat dalam tafsir Qurtubi, ketika ayat ini turun memberitahu kepada Nabi berkenaan dengan sembelih-sembelih unta mereka, di kalangan sahabat ada yang ketak badan, terketak badannya, terketak macam kena karun ketak bila ayat ini turun. Sebab apa? Ayat ini menyatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Kita bila nak dapat daging korban, binatang sebagai korban, bagaimana kita jadi susah? Kita susah macam mana? Ikhwan tahu kan, orang masa pergi Mekah, Nabi menamakan hari 89, hari ke-8 dengan nama hari Tarwiyah. Orang pergi Mekah, hari 8, 9 itu ukuf di Arafah, tapi hari 8 Nabi namakan dengan hari Tarwiyah. Tarwiyah, kebiasaannya orang Arab dahulu apabila sampai hari Tarwiyah, mereka akan berkumpul di Mina. Kenapa? Mereka akan bagi menatang-menatang yang mereka akan pakai daripada Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah datang pula ke Mina, Mina nak pergi pula ke Mekah. Perjalanan sekitar beberapa hari itu, bila sampai 8 Zulhijjah, dia akan kumpul semua unta di kawasan Mina, dia akan bagi makan dan minum secukup-cukupnya. Secukup-cukupnya. Maka hari Tarwiyah itu dibaca dengan hari kita menjamu binatang-binatang ini, bagi dia selesai qada hajat dia, dia nak makan, dia nak minum, bagi habis-habisan. Masa itu penat, penat. Macam kita hari ni dekat-dekat hari kurban, penat tak penat kita? Cari lembu sepasai, beli lembu sepasai, akad jual beli sepasai, nak ambil lembu, nak sewa lori sepasai, dah sampai nak peturun, nak perebah sepasai, nak semelih, lepas tu nak agih-agih harta. Penat. Sahabat pada hari 9 itu penat, pada hari 8 itu penat. Lepas tu naik unta, berkumpul sehari, hari 8 di Mina, masuk hari 9 daripada Mina terus ke Arafah. Duduk, datang pula ke Muzdalifah pada waktu malam, kemudian terus pula ke Mina dengan berdesak-desak nak melontar. Duduk pula beberapa hari, 11, 12 ataupun 13 balik pula ke Mina. Letih, letih. Lepas tu disunahkan buat udhiyah, kurban pada hari nahar lepas melontar di Jamrah. Nabi tengok sahabat tu dalam keadaan sangat letih. Ketika letih itu baginda membaca ayat ini, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Dibaca dalam suara para sahabat letih.
sesungguhnya keletihan hampa ni untuk menyembelih binatang, hampa dapat makan daging dia, luhum, hampa dapat melihat dimak, darah dia, ini semua tidak diterima di sisi Allah. Tidak sampai. Ikhwan bayang, orang buat sepenat itu kerja, tiba-tiba habang tak sampai, terkelepek daripada unta. Ada sahabat menangis terisak-risak. Pasal apa? Letih ni satu azab. Letih, akhi, letih. Ketak badan sahabat dia Rasulullah. Kami berjalan daripada Madinah datang ke Mekah ya Rasulullah. Ada yang beranak ketika buat haji bersama hang ya Rasulullah. Ada wanita datang haid, mereka menangis terisak-risak nak mendekatkan diri pada Allah. Tiba-tiba terhalang ya Rasulullah. Kenapa hari ini baginda menyebut tidak diterima daging dan segala pengorbanan kami? Apa Nabi sebut? Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Allahu Akbar. Sangat adil Allah ketika menghitung para hamba. Yang sampai di hadapan Allah ialah bukan penat kamu, tetapi penat yang didorong oleh takwa kamu kepada Allah Subhanallah. Pasal itu dalam hadis Imam Tirmizi, bila Nabi mula-mula nak turun pergi Mekah, Nabi baca doa kan. Lepas Nabi lapik unta dia, Nabi lapik unta dia elok-elok, Nabi baca doa. Apa doa dia? Ya Allah, selamatkanlah aku daripada riak dan sumah. Bukan Nabi azan. Azan itu Nabi baru. Nabi Muhammad dia baca doa. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada riak dan sumah. Kenapa baginda beri isyarat awal-awal kepada para sahabat? Inilah yang merosakkan ibadat yang kita lakukan. Riak itu syirik dalam ibadat. Dah betul dah tauhid kita pada Allah, kita tidak melakukan syirik akbar, tapi ada lagi satu syirik kecil tetapi dosanya akbar. Apa dia? Riak dan sumah. Walaupun dia penat bersama Rasulullah buat haji, dia penat, tetapi tidak ada sahabat demikian. Ini sebagai inzar, peringatan. Dia tarik unta dengan kepanasan berjalan. Hari ini kita naik bas pun Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah pun habis tak ada. Akhirnya Penang PKR ada lah juga. Maulah 5-6 jam juga naik bas. Hari itu mereka dengan unta, mereka dengan bakal, jalan heret. Ada pula masalah tengah jalan. Berapa hari nak sampai ke Mekah. Rupanya dia seronok bila balik ke Madinah, dia nak cerita ke orang. Allah, dia kata sempoi api tahun ni. Dia seronok cerita ke orang. Dia seronok dapat gelaran. Maka apabila sampai ke Mekah, dalam hadis Bukhari Nabi kata apa? Orang yang balik daripada Mekah ini, Nabi kata dia keluar daripada dosa. Kayaumi waladatuhu ummuhu, seperti mak dia melahirkan dia. Subhanallah. Maka sebelum mereka balik daripada Mekah, Nabi beri peringatan ini, layyanallaha luhumuha waladimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah menerima taqwa. Ibnu Hajar Asqalani memberi takrif taqwa yang sangat menarik. Sangat menarik takrif taqwa dia. Dan ini ada kepada para sahabat. Ketika Ibnu Hajar nak menetapkan keadilan para sahabat, Ibnu Hajar mengangkat orang itu di kalangan sahabat itu dikatakan kullu sahabatul udul. Sahabat ini kesemuanya adil. Maka Ibnu Hajar membahas masalah adil. Apa dia adil? Ibnu Hajar kata adil itu bukan sahaja kita niat. Orang yang adil, orang yang bersifat dengan adil, sahabat itu sifat dia adil. Apa dia orang yang adil? Orang yang adil itu adalah sifat adalah, adalah orang yang dalam hati dia sentiasa ada niat mentaati Allah. Satu. Yang kedua, dia melazimkan jiwa dia dengan takwa. Ini semua sifat para sahabat. Yang ketiga, dia mentaati perintah-perintah Allah. Apa dia perintah Allah? Perintah Allah itu ialah menjaga tauhid dan menjaga syariat ini. Dan dia menjauhi larangan Allah. Apa dia menjauhi larangan Allah? Dia menjauhi syirik akbar, syirik asgar dan bid'ah di sisi agama. Allahu Akbar. Itu tarikh Ibnu Hajar bagi dalam kitab dia. Allahu Akbar. Kalau kita buat ibadah berpenat, berlelah, termasuk dalam ayat ini, la yanallaha luhumuha wala dima'uha.
Allah tak menerima apa yang kamu buat dalam bentuk laham, dalam bentuk dam, daging dan darah ini. Allah tidak menerima usaha-usaha kita ini, tidak. Tapi yang Allah terimanya takwa. Ibnu Hajar nak sabitkan takwa. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah. Perintah mana? Perintah paling akbar adalah menjauhi syirik, menegakkan tauhid dan meninggalkan larangan Allah. Larangan Allah paling besar, apa kata Ibnu Hajar? Meninggalkan syirik dan bid'ah. Apabila orang itu buat ibadah, kalau dia tidak syirik, dia ada bid'ah, Ibnu Hajar tidak memasukkan dia dalam orang yang bertakwa. Subhanallah. Quran menyatakan Allah menerima takwa. Ada bid'ah, tidak dinamakan dalam kumpulan orang yang bertakwa. Kerana itu para ulama menjadi seram bulu mereka apabila memberi ta'rif-ta'rif takwa ini. Sangat menakutkan. Kerana itu, ikhwan, dua perkara kita mesti jaga. Apa dia? Keikhlasan kita adalah tauhid. Jagalah. Dan yang kedua, kita melakukan ibadah itu di atas petunjuk Rasulullah. Itulah nama dia takwa. Itulah nama dia takwa. Ini adalah dalil daripada An-Nawawi untuk membuka keikhlasan. Dan firman Allah lagi, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu lahirkannya, pasti Allah sangat mengetahui. Allahu Akbar. Tengok ayat-ayat yang dia pilih itu nak mengujukkan rasa seram. Seram. Bukan semua ayat Quran kita baca kita boleh seram. Tidak. Ada orang ayat tertentu buat dia seram. Macam hantu syaitan kan? Hantu syaitan masuk dalam badan orang. Kita baca qul wallah, dia ikut. Dia tak takut dengan qul wallah. Tapi kita baca ayat kursi, dia kelupak. Kita baca amanah rasul, dia kelupak. Kita azan, dia kelupak. Sebab ada ayat dia takut. Ayat itu seperti mana panah masuk tikam dia, tikam dia, dia jadi sakit. Demikian manusia. Allah menurunkan 30 juzuk 114 surah. Bukan semua ayat menjadi detik perubahan kita. Tidak, tidak. Tidak semua ayat menjadi detik perubahan kita. Tidak semua ayat boleh mengubah manusia. Tidak. Ada ayat tertentu. An-Nawawi rahimahullah, inilah ayat yang paling besar yang mengubah jiwa dia. Setiap kali dia baca ayat ini, dia akan teriak. Ayat ini, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita melihat rentetan bagaimana salafus salih membersihkan jiwa mereka, kita akan rasa kagum dan ajaib. Subhanallah. Sangat terbersih jiwa mereka. Sangat terbersih. Ayat ini menyatakan, qul, katakanlah, in tukhfu ma fi sudurikum. Jika ada benda kamu simpan, dengan makna kamu sembunyikan dalam sudur, dalam dada-dada kamu. Tempat yang paling selamat kita simpan adalah dalam dada kita. Simpan dalam dada. Pasal itu ada riwayat para-para ulama dahulu mencari ilmu dalam rehlah talabul ilmi. Dalam rehlah talabul ilmi menceritakan ada para ulama salaf yang mereka ini belajar tapi mendapat petua daripada orang jahat. Kita pernah mendengar kan, seorang ulama salaf dalam usaha dia dari satu negeri ke satu negeri nak pi menuntut ilmu, sampai tengah jalan lanun, perompak-perompak ini banyak. Tangkap dia. Habis dia punya bekal-bekal semua ambil, termasuk nota-nota pelajaran dia ambil. Bila ambil, dia cemahlah. Ulama dulu hang ambil duit tak apa, tapi jangan ambil nota ilmu dia tu. Macam hari inilah, hang nak curi apa, hang curi. Jangan usik rokok aku, sudahlah. Yang ni kalau tak ada, aku tak hidup. Hang nak ambil apa, hang balas bila. Maka dalam rehlah talabul ilmi ni, dia sedih. Masih muda umur dia, sedih. Pencuri itu patah balik. Pencuri itu kata, hang tak puas hati. Hang tak puas hati. Tak puas hati, makin main fight dengan aku. Dah.
ambil, aku halalkan dekat hang, ambil hang, jangan buat apa-apa sudah dekat aku, ambil 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 ambil, aku tak mau apa. Habis hang dah buat muka ni pasal apa? Dia kata tak, salah satu benda yang hang ambil itu adalah nota dhabit, daftar dhabit aku. Tapi aku dah ubat cacatan. Apa pencuri itu kata kat dia? Itulah dia kata, al-ilmu, al-ilmu fi sudur, laisa fi sutur. Dia naik kuda, dia belah. Itulah dia kata, ilmu disimpan dalam dada, bukan di atas kertas. Rupanya ada juga puak-puak jahanam ni punya nasihat. Ada. Al-ilmu fi sudur, laisa fi sutur. Simpanlah ilmu dalam dada, jangan simpan di atas kertas. Hina kertas tak mengajilah. Dia naik kuda, dia pergi. Subhanallah. Rupanya tempat paling selamat nak simpan ilmu adalah dalam dada. Allah bagi isyarat dalam perkara ini. Allah bagi isyarat apa? Kalau kau simpan sesuatu dalam dada engkau, kata Allah Ta'ala, kau simpan dalam dada engkau, au tubduhu, ataupun kau tidak simpan, yang kau nak sampaikan ke semuanya kau sampaikan, tak ada kau simpan, dada kau kosong, kau tak simpan apa-apa, tidak ada jenayah yang kau simpan, sama ada kau simpan ataupun kau tak simpan, ya'lamullah, semuanya diketahui oleh Allah Subhanallah. Nawawi inilah ayat yang menjadi perangsang dalam hidup dia untuk meneruskan ikhlas dia kepada Allah. Karena itu ikhwan, terutama dalam talabul ilmi, menuntut ilmu, ikhlas itu sangat penting, tersangat penting, tersangat penting. Sehingga kan kata kata para ulama salaf, ikhlas itu diperlukan, sangat diperlukan. Kalau tidak ada keikhlasan, dan ikhlas ini perkara yang mujahadah, mujahadah ni maksud dia kita kena berjuang hari-hari, dia bukan main sekali betul dia raib, tak, tidak, berjuang, perjuangan. Ikhlas ini perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Perjuangan, perjuangan, perjuangan. Ada datang hari kita akan rasa galat. Itu biasa sifat manusia. Walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Bila kita lesu letih, zakarullah, panggil Allah, seru Allah, sebut nama Allah, minta tolong kepada Allah, Allah akan tolong, Allah akan bantu kita. Zakarullah, ingat Allah. Fastaghfaru li dhunubihim, istighfar di atas dosa kita, istighfar di atas dosa kita, dia akan mengembalikan ikhlas dan hala tuju kita kepada Allah. Kenapa? Ketika kita tidak ikhlas, Quran menggambarkan hati kita ini dalam keadaan satu goncangan. Dalam surah An-Nur, dalam surah An-Nur, Allah bayangkan hati yang tidak mukmin. Seperti mana kata Allah, laut yang dalam berwarna hitam, di atasnya ada awan yang sangat hitam, di atas ombak ada ombak, ada ombak. Kengerian laut itu kalau kita keluarkan tangan kita, wa in akhraja yadahu, kau keluarkan tangan kau di tengah itu, kau tak akan dapat lihat warna kulit kau. Allah bawa contoh, itulah hati orang tidak mendapat keikhlasan dan hidayah. Subhanallah. Pasal itu dikatakan, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Kembalikan hati itu kepada Allah, dia akan jadi tenang, dia akan jadi tenang. Tatma'innul qulub, sakinah itu masuk, dia akan jadi tenang. Pasal itu orang kemasukkan syaitan pun, tenangkan hati dia. Apa dia? Uzkurullah, uzkurullah, wa tilawatil Quran. Sebutlah kepada dia nama Allah dan bacalah kepada dia Al-Quran. Ada wanita dalam Sahih Muslim datang kepada Aisyah ketika Rasulullah tak ada rumah, mengadu kepada Rasulullah, mengadu pada Aisyah, tolong aku Aisyah, aku sakit Aisyah, tolong aku Aisyah, aku sakit Aisyah. Perempuan tu gelabah kerana dia sakit, gelabah kerana dia sakit. Tiba-tiba Nabi tengok, Nabi balik-balik tengok wanita tu ada di rumah. Nabi tanya Aisyah, apa hal Aisyah? Nampak kalut ni. Kata Aisyah, wanita ini dia mengadu, dia sakit ya Rasulullah, jiwa dia tidak tenang. Dia sakit dan dia minta ubat. Apa Nabi kata? Nabi kata pada Aisyah, bacakan kepada dia Al-Quran. Bacakan kepada dia Al-Quran, subhanallah. Bacalah Al-Quran. Tak disebut surah apa, untuk membawa makna semua surah adalah syifa dan warahmah dan huda.
baca. Kenapa? Dia mengembalikan ketenangan. Ada orang kerja sampai terlupa solat. Jiwa dia mula memerontak. Dengan keluarga tak sempat solat. Semua jaga pak mentua, jaga mak mentua sampai tak sembahyang. Pantang balik kampung mesti cuti. Subhanallah. Subhanallah. Hang mengaji ke, hang ceramah ke, aku tak ada tahu. Aku kira nak balik kampung. Mai satu masa dilanda krisis dalam rumah tangga. Jiwa tak tenang. Subhanallah, jiwa tak tenang. Allah bagi harta hilang, rumah masalah, anak pinak sakit, duit merosot. Gelabah. Dia selesaikan masalah dia dengan masalah baru. Kembalikan kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Ingatlah dalam surah Nuh. Allah cerita apa dalam surah Nuh berkenaan dengan umat Nuh mengadu kepada Nuh, hujan tak turun, masalah mereka. Tanaman mereka rosak, kahwin lama tak ada anak. Apa Allah suruh Nabi Nuh bagi tahu pada mereka? Apa Nabi Nuh bagi tahu? Nabi Nuh kata, Tuhan aku suruh, aku kata pada kamu, istighfar. Jiwa ini dia tahu dia ada pencipta. Tapi bila kita penjaga jiwa ini, tak bawa dia kepada pencipta, dia akan jadi liang. Dia mesti jadi liang. Maka ikatlah jiwa kita ini dengan zikrullah. Ikhwan, ingat tak lagi hadis Abi Sa'id Al-Khudri? Hadis ini Imam Ahmad sebut dalam Musnad Imam Ahmad. Syekh Albani menyatakan hadis ini adalah hasan. Apa dia? Nabi kata kepada Abdullah, kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Apa Nabi kata? Nabi kata, wahai, masa tu Abi Sa'id masuk Islam. Apa Nabi kata? Wahai Abi Sa'id Al-Khudri, Alaikum bitaqwallah. Aku pesan kepada kamu, wahai Abi Sa'id Al-Khudri, Taqwalah kepada Allah. Selepas taqwa nak buat apa? Zikirlah kepada Allah. Wa tilawatil Quran. Zikir dan tilawatil Quran. Subhanallah. Zikir dan tilawatul Quran, subhanallah. Jangan bagi tak ada dalam hidup muslimin. Zikir dan tilawatul Quran, dia jaga hati. Hadis Bukhari, Nabi menyebut hati itu adalah raja. Baik hati, baik semua, rosak dia rosak semua. Abu Hurairah ketika menterjemahkan hadis ini, dia kata, jelaslah pada aku, apa dia? Hati itu adalah raja dalam alam jasad. Subhanallah. Manakala a'dha, anggota-anggota ini adalah rakyat kepada hati. Kalau hati itu ikhlas, tangan, mata, perasaan, kesemuanya ikhlas. Kalau hati ini rosak, rosaklah segala-galanya. Subhanallah. Karena itu ikhwan diperlukan. An-Nawawi rahimahullah, seperti yang dia janji dalam mukaddimah, dia akan cuba membawa semampu mungkin hadis-hadis yang sahih. Dia akan cuba bawa semampunya mungkin berdasarkan ilmu dia, ta'arif dia. Maka hadis yang pertama yang menyokong bab ini, keikhlasan itu penting, adalah hadis wa'an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa'an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurtin bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala. Di sini Razahi bin Adi bin Ka'ab. Razahi bin Adi bin Ka'ab. Di sinilah Umar bertemu dengan keturunan Rasulullah pada Ka'ab ini. Sebab Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Adi bin Ka'ab. Ini detik pertemuan di antara Rasulullah dengan Ka'ab, dengan Umar Al-Khattab. Ka'ab ini ada anak nama Adi. Dan Ka'ab juga ada anak selain daripada Adi. Kemudian Adi ni pula ada anak nama Razah.
Dan lain daripada Razah, dia juga ada anak. Daripada situlah pecahan turun kepada Umar Al-Khattab. Maka Umar dengan Nabi pada Ka'ab ini satu keturunan. Satu keturunan. Subhanallah. Mana nak cari keturunan lah ni? Nah? Cina dia buat tak? Dia punya carta keturunan. Melayu tak buat, siapa tak? Mamak pun tak buat. Subhanallah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi muttafaqun alayhi ala sihhati rawahu Imam Al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Khushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsah. Abu Hafsah tu pasal Umar ada anak nama Hafsah, panggil Abu Hafsah. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Al-Khattab. Ibnu Jauzi cerita Amru bin Al-As, dia datang ke rumah Al-Khattab. Al-Khattab ni bapa Sayyidina Umar. Kata Amru bin Al-As, aku lalu ke apa nama ke rumah, ke hadapan manzil rumah Al-Khattab. Aku tengok, dia kata raitu, aku tengok apa, aku tengok masabihan, apa tu, misbah, lampu yang hebat, cerah rumah Al-Khattab, cerah rumah dia, cerah sungguh. Fasa'altuhu, aku tanya kepada Al-Khattab, apa ni kenuri ya? Dia kata tak. Dia kata hari ini hari kelahiran anak aku Umar Al-Khattab. Jadi Amru bin Al-As menyaksikan kelahiran Umar Al-Khattab. Dia dengan Nabi lebih kurang dia muda dari Nabi 4 tahun. Dia muda dari Nabi 4 tahun. Umar Al-Khattab. Kata anak dia Abdullah bin Umar, aku tahu bapa aku masuk Islam masa tu umur aku 6 tahun. Yang tu yang aku tahu. Bapa aku masuk Islam umur aku 6 tahun. Dan aku tanya kat mak aku, mak aku kata umur bapa hang masa tu lebih kurang 26 tahun. Dia masuk Islam. Ini diceritakan oleh siapa? Oleh Ibnu Jauzi dalam Manakib Umar bin Khattab. Ibnu Jauzi pengarang kitab Talbisul Iblis. Dia menulis satu kitab berkenaan dengan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab yang merawikan hadis ini. Dalam masa itu, dalam hadis Imam Muslim, Nabi duduk di atas Jabal Uhud. Jabal Uhud. Tiba-tiba Nabi kata di atas Jabal Uhud, Nabi kata, diam kamu. Nabi kata, diam kamu Uhud. Di atas kamu ini ada seorang siddiq dan dua orang yang syahid. Diam kamu Jabal Uhud. Di atas kamu ini ada seorang siddiq dan dua orang syahid. Siapa dia? Siddiq itu Abu Bakar. Yang dua syahid itu siapa dia? Umar dan Uthman. Nabi mengakui kewarakan dia. Subhanallah. Umar ini hebat. Satu orang yang sangat hebat. Bacalah hadis Imam Bukhari. Kita akan jumpa dari Riyadhus Salihin. Bagaimana ditangkap jin. Jin mencuri kurma zakat. Subhanallah. Rupanya jin ni pun boleh mencuri harta manusia. Umar tangkap dia. Subhanallah. Dan ada riwayat menyebut Abu Hurairah. Subhanallah. Dalam manakib menyebut apa? Ketika Umar Al-Khattab dia lalu sambil membaca surah Taha. Dia lalu sambil membaca surah Taha. Sambil dia lalu macam dia nak pergi sembahyang subuh tu,
dia lalu, dia baca surah Taha. Tak orang, kata orang jenis berani ni. Jenis bulu rumah banyak ni. Dia kuat. Tapi bila dia bertemu surah Taha, kata sahabat, kami akan dak. Tak putus-putus dia akan buang ayat mata dia. Subhanallah. Dia baca surah Taha, dia akan buang ayat mata dia. Subhanallah. Sahabat meriwayatkan bagaimana Umar jadi imam. Allahu Akbar. Baca-baca surah, tiba-tiba hilang surah dia. Sunat. Kami sangkakan dia lupa. Maka sahabat di belakang ni cubalah nak memperingatkan. Rupanya bukan dia lupa. Dia punya duk menangis tu, dia kawai tau bagi makmum tau sampai dia tersengat. Ayat Quran masuk dalam hati dia. Allahu Akbar. Umar Al-Khattab. Amir Al-Mu'minin Umar bin Al-Khattab. Bin Nufail. Itu semua tak payah baca lah. Sahabat dah baca, dia tahu dah tadi keturunan Umar. Kata dia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat. Sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Maka barang siapa niatnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang dia ingin meraihnya, atau untuk wanita yang ingin dia nikahinya, maka nilai hijrahnya terbatas kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Ikhwan, sebelum kita melihat apa pandangan Nawawi tentang hadis ini, kerana inilah nama sahabat yang mula kita jumpa dalam Riyadhus Salihin. Dalam Riyadhus Salihin, sahabat yang mula sekali kita jumpa ialah Umar bin Al-Khattab. Ini adalah sahabat yang paling mula kita jumpa dalam Riyadhus Salihin. Ada dua perkara sebelum kita melihat apakah Nawawi nak buat dalil dengan hadis ini. Yang pertama sekali, ikhwan, kita kena tahu apabila kita sebut sahabat, apakah pandangan ahlu sunnah tentang sahabat. Hak itu penting. Hak itu sangat penting. Bila sebut sahabat, apakah pandangan ahlu sunnah tentang sahabat, supaya kita tidak menjadi seperti orang-orang yang tidak ada ilmu, boleh kritik sahabat ikut suka, boleh kritik manhaj dia. Ada orang kawan bagi satu salinan daripada satu Facebook. Dia kata, Ustaz, baca Ustaz. Ini saya ambil daripada Facebook. Ada orang boleh, orang agama juga, dia boleh kata, peliklah orang hari ini, sikit-sikit nak ikut sahabat, sikit-sikit nak ikut sahabat. Ulama-ulama yang depan mata kita ni nak buta mana? Kita nak ikut buat apa? Depan ni dah syurga dah. Ni ikut ulama-ulama depan kita. Mana ada sahabat duduk Malaysia? Maka sahabat tidak tahu masalah Malaysia. Orang ni patut kita bagi dia makan telur masin tak masak. Ini berpunca daripada tidak mengetahui kedudukan para sahabat di sisi Ahlus Sunnah. Di sisi Ahlus Sunnah. Ikhwan, Ahlus Sunnah membahas masalah sahabat. Ibnu Hajar Asqalani, Al-Zahabi, Syekhul Islam membahas kedudukan para sahabat di sisi Ahlus Sunnah. Terdapat ayat Al-Quran dan hadis yang sahih yang mengangkat martabat sahabat. Sehinggakan Khatib Baghdadi menyebut, apa kata Khatib Baghdadi dalam kitab dia Al-Kifayah. Semua orang kenal Khatib Baghdadi ni, menulis tarikh, apa nama, tarikh Baghdadi, kitab tarikh yang agak tua lah. Apa dia kata? Dia kata, adalatun sabitah ma'lumatun bita'dilillahi lahum wa akhbaruhu an taharatuhum wa ikhtiyaruhu lahum fi nassil Quran. Kata Khatib Baghdadi, Quran telah sabit menyebut tentang keadilan sahabat, kebenaran sahabat, dan Quran telah memberi pengiktirafan kepada sahabat
dengan Quran bercakap tentang taharatuhum, bersihnya jiwa mereka. Sehinggakan Al-Quran telah memilih mereka dengan perkataan khaira ummah, ummah yang terbaik. Apa kata dia? Keadilan para sahabat ini sehinggakan tidak memerlu sesiapa menjadi saksi bahawa mereka adil, kerana mukjizat yang kubra telah menjadi saksi mereka orang yang adil dan saleh di hadapan Allah. Ini kita kena tahu dulu nilai sahabat. Nilai sahabat itu macam mana? Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebut dalam kitab dia, dia kata wa amma man jawaza dhalika ila anna za'ama annahum irtaddu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa nafaran qalilan la yuballighuna bid'a ashara nafsan law annahum fasiqu ammatuhum fa hadha la raibun aidan fi kufri. Kata Syekhul Islam, sesiapa yang tak rasa tak puas dengan sahabat Rasulullah, menuduh sahabat-sahabat ini telah pun murtad daripada Islam, ataupun menuduh sejumlah kecil daripada sahabat, tak sampai pun 10 orang, dengan tuduhan yang cemar, seperti menuduh sahabat ini fasik kesemuanya ataupun sebahagian saja fasik, kata Ibn Taymiyah, la raibun aidan, tidak ada keraguan lagi, fi kufri, kafirnya orang itu. Subhanallah. Ikhwan, memang enggak menghina satu orang boleh jadi kafir. Orang tu apa nilai dia? Kita pelekeh satu orang sampai agama ijtihad kita kafir. Apa nilai orang ni? Apa nilai orang ini? Kata Syekhul Islam, fa innahu mukadzibun lamma nassahu al-Quran fi ghairi mawdi' min ar-ridha anhum wa sana'u 'alayhi. Orang yang tidak puas hati dengan kemuliaan para sahabat, orang ini secara terang telah mendustakan Al-Quran. Kerana Quran menyebut Allah ridha mereka dan Allah memuji mereka. Umar ini termasuk 10 sahabat yang Nabi janji ahli syurga. Allahu Akbar. Imam Ibn Kathir. Saya ambil pada Ibn Kathir. Apa Ibn Kathir kata? Itu ketika Ibn Kathir menterjemahkan ayat daripada Taubah ayat 100. Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika fawzul azim. Ibn Taymiyah dia terjemah ayat ini. Apa disebut dalam Ibn Kathir? Faya wailun, cukup celaka, man abghaduhum aw sabbahum, siapa yang marah dengan seorang sahabat atau cerca seorang sahabat, orang ini cukup celaka. Aw yabghudu aw sabbu ba'dhum, ataupun dia marah dan dia caci sebahagian sahabat. Wala sima sayyidus sahabah ba'da Rasulillah, lebih-lebih yang dia cerca itu penghulu segala sahabat selepas Rasulullah. Wa khairuhum wa afdaluhum, sahabat yang paling terpilih dan sahabat yang paling afdal, iaitu As-Siddiq Al-Akbar wal Khalifatul A'zam, sahabat yang akbar, sahabat khalifah yang besar, Abi Bakar bin Abi Quhafah. Celakalah cerca satu sahabat atau sebahagian atau kesemua, orang ini cukup celaka. Lebih-lebih yang dia cerca tu Sayyidus Sahabah Akbar, penghulu bagi segala sahabat yang mulia, iaitu Abu Bakar. Apa kata Ibn Taymiyah? At-ta'ifatu makhzulah. Saya suka bahasa ni, pakailah bahasa ni. Apa dia? At-ta'ifatul makhzulah, golongan yang hina itu. Siapa dia? Minar rafidah, daripada puak syiah. Nah, jangan ingat syiah ni bagus ya. Syiah ni lah celaka besar. Siapa sebut? Ibn Taymiyah. Apa Ibn Taymiyah pula? Apa itu?
Ibn Kathir guna perkataan ta'ifah makhzulah, golongan yang hina, minar rafidah, puak-puak rafidah. Saya puak-puak rafidah ni saya tengok kat Baghdad, rafidah dengan Ismailiyah. Ya yu'aduna afdalus sahabah, rafidah ini memusuhi seafdal-afdal sahabat. Wa yabghudunahum, membenci mereka. Wa yusabbunahum, menghina mereka. Ayyadan billah, berlindunglah kepada Allah. Min mankusah, daripada terbaliknya jiwa dan hati mereka. Fa aina haula'i bil imani bil Quran, di mana cara mereka beriman dengan Al-Quran? Ibn Kathir kata id yasubbuna man radiyallahu anhum, mereka mencaci maki orang yang diridai Allah kepada mereka. Quran sebut sahabat ini redha, Syiah hina mereka. Di mana cara Syiah beriman dengan Al-Quran? Beriman dengan Al-Quran. Macam hari inilah cara mana kita beriman dengan Quran. Quran suruh buat hudud, kita tak buat. Lepas tu kita cercah pula. Nak makan sup tangan, buatlah hudud. Aina bil iman bil Quran. Mana cara kita beriman dengan Quran? Masa sesuai tak sesuai tu bab lain. Boleh bincang. Doktor pun dia bagi ubat. Kadang-kadang dia tulis, makan jika perlu. Betul tak doktor? Ada ubat, doktor kata makan jika perlu. Biasanya ubat tahan sakit. Ubat tahan sakit boleh makan selalu. Nanti mampu eh. Dia bubuh makan jika perlu. Tetapi nak menolak itu ubat, tak boleh tolak. Dia tetap ubat. Tapi ambillah bila perlu. Nak menolak hudud daripada syariat Tuhan, tak boleh. Cuma buatlah bila perlu. Bila perlu kita buat, marilah kita berbincang. Bila perlu kita buat hudud? 10 years from now. Okey, kita ada 9 tahun dari sekarang. Do something. Ubah pendidikan. Ada 2-3 menteri kena ubah. Ubah bang. Do lah something. Itu pun kalau kita serius istiqamah dan beriman. Orang Melayu ada kata kan? Orang Melayu ada kata, mau 1,000? Tak mau? Tak mau tak payah 1,000, satu pun sudah. Tak mau tu kira tak mau. Pasal apa tak main mengaji malam ni? Aku bukan tak main mengaji, dia pasang aircon sejuk lah. Ha, sudahlah. Sudah, tak payah main. Tak payah main, tak payah main. Tak usah lah, tak usah duk pujuk apa dah. Memang hang tak main, buka aircon pun hang tak main. Tak mau tak payah bagi 1,000, satu dah. Kalau kita tahu masyarakat kita belum sedia melaksanakan hudud, do something. Buat sesuatu. Ambil gambar-gambar hudud yang dipotong di Mekah, tayang dalam TV Malaysia. Tayang. Macam mana potong tangan. Gegaji ke? Pakai kapok ke? Ataupun kepok-kepok bagi patah ke? Bagi orang tengok. Do something. You ada kuasa, you ada duit, you ada semua. Tumpang nyawa ada dalam badan. Angkat sikit agama Allah, ada syafaat di hari akhir. Kita tunda hukum Allah ni berapa lama? Ya, ini satu beban kita di hadapan Allah. Bukan mesti buat dandan. Ya, sungguh. Tak ada siapa kata bincang hari ni besok kena buat. Tidak ada. Cuma orang berbincang, jangan tolak hudud daripada hukum Allah. Macam kita kan. Menikah dua. Hukum Allah ke tidak? Oh, tak mana jawab. Awak apa main berdua malam ni? Menikah dua, hukum Allah tak tolak. Tapi, bila kita nak menikah? Itu saja. Adakah esok pagi menikah? So, you tak perlu, you jangan menikah. You perlu, you menikah. Menikah bila perlu. Ya, itulah. Tapi nak tolak, saya tak sesuai menikah. Tak boleh. Allah yang buat. Allah ni mata dia kelipok-kelipok. Dia punya. Dia punya. Dia bagi satu kelipok, satu kerah, mampu eh. Dia punya. Semuanya sesuai. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan. Nikmat Allah ini nikmatnya besar. Cuma bincang. Bila perlu kahwin dua.
saya kahwin nombor dua. Bila bini mula mati, kahwinlah yang kedua. Bukan mesti kita ni kahwin dua. Tidak. Tapi ada dah syariat kahwin dua? Ada. Hukum Allah. Ya, hukum Allah. Jangan dipelekeh-lekeh. Satu perempuan nak bagi, saya tidak setuju kahwin dua. Pasal apa? Kriminal. Ni, duduk dendam lah. Duduk dendam. Bagi vitamin C yang mahu tak? Korang vitamin. Jangan. Tidak ada kriminal. Rita elok. Dereba masalah dia. Dereba masalah bukan masalah rita. Rita berabus. Kita yang tak erti bawa berabus. Masuk-masuk tekan kelas sambil luruh kelas. Apa berabus mahal aja tapi tak boleh pakai. Tak boleh pakai apa? Hang tak erti nak. Hang tak tahu berabus tu macam mana. Pintu tak rapat, dia vacuum. Bukan vacuum kapek ni, dia sup. Naik berabus ni tak payah tutup pintu. Kita tutup saja bagi tak rapat. Dia vacuum. Tu dia, tayar dia. Kita naik kereta, kita langgap betih orang. Rasa macam ranting pokok. Dia tu kelompok nak mampus dah. Kita kata ranting pokok. Ranting pokok apa? Betih orang. Punya tak rasa naik berabus. Nah, kalau orang tak tahu start, ada kereta, kalau pintu tak rapat, dia tak boleh start. Dia duduk jolok. Dia duduk jolok juga. Tak boleh, pintu tak rapat, dia tak mustad. Dia safety dia begitu tinggi. Demikian hukum Allah. Hukum Allah ni hebat. Pasal apa hebat? Nak apa nama? Jaza'an bima kasabah. Menginsafkan orang yang kena hukum. Nakalan minallah. Memberi insaf pada orang yang belum buat kesalahan. Pasal apa? Wallahu azizun hakim. Allah padu sifat dia. Berimanlah kita dengan Al-Quran, la raiba fi. Bincang, bilang. Tetapi tolong, jangan bincang dengan nada dia tak sesuai. Jangan bincang. Jangan bangkit dengan nada tak sesuai. Kamu ini Muslim. Dengan Quran itu kena terima ke semuanya. Nanti macam mana cara kita beriman dengan Quran? Kita beriman tak ikut sahabat langsung. Subhanallah. Nah, tengok ini, Rafidah ini. Apa cerita ini? Kata Ibn Kathir, At-Taifah Al-Makhzulah Minar Rafidah, ada puak yang hina daripada Rafidah. Mereka bermusuh, menghina seafdal-afdal sahabat dan berbencinya. Alangkah terbaliknya hati mereka minta lindung kepada Allah. Di manalah iman mereka pada Allah kalau mereka boleh memaki orang yang Quran kata mulia? Wa ahlu sunnah, adapun ahlu sunnah, fa innahum yataradawna amman radiyallahu anhu. Ahlu sunnah ini akan menerima orang yang akan rida dengan orang yang Allah rida. Adapun ahlu sunnah, wa yasubuna man sabbahu Allah wa rasuluhu. Ahlu sunnah akan mencerca orang yang dicerca oleh Allah dan Rasulnya. Ahlu sunnah akan memuliakan orang yang dimulia oleh Allah dan Rasulnya. Ahlu sunnah akan bermusuh dengan orang yang bermusuh, orang yang dianggap musuh oleh Allah dan Rasulnya. Ahlu sunnah itu muttabi'un, adalah golongan yang mengikut Al-Quran. La mubtadi'un, bukan golongan yang buat bid'ah. Wa yaqtaduna, ahlu sunnah golongan yang mengikut. Wa la yamtadun, bukan golongan yang mengada-adakan. Wa haula'ihum hizbullah al-muflihun, ahlu sunnah adalah golongan Allah yang berjaya. Wa ibaduhul mu'minun, dan hamba Allah yang beriman. Kita ikhwan dengan seorang sahabat, kita tidak boleh mencerca dan mencerci. Tidak boleh. Kecuali munafik. Munafik dia bukan sahabat. Katalah lebih kurang. Sahabat ini jaga. Ada kibarul sahabat, ada sahabat pertengahan, ada sirarul sahabat. Sahabat. Kita tahu nilai sahabat ni tinggi ke rendah martabat dia berdasarkan hadis-hadis. Berdasarkan hadis mutawatir, berdasarkan penyertaan mereka dalam ilmu, penyertaan mereka di dalam peperangan, berdasarkan pengisytiharaan sahabat sendiri. Sahabat sendiri bagi tahu sahabat ini hebat. Kedudukan mereka disusun oleh para muhaddisin. Menghina para sahabat, Allahu Akbar. Ikhwan tahu apa Syiah kata kepada Aisyah? Syiah kata perempuan jalang. Perempuan jalang. Itu martabat Aisyah. Itu martabat Ummahatul Mu'minin Aisyah. Itu kita akan jumpa hadis yang kedua. Nawawi
bawa ke tengah sebagai hujah setelah hadis Umar, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Pas itu kita mesti tahu, kita mesti tahu nilai para sahabah di sisi Ahlus Sunnah. Tak boleh tak tahu bagaimana Ahlus Sunnah mengangkat para sahabah radhiyallahu anhum. Tu bukan main-main. Ya Allah, ya Allah, jangan main-main, jangan main-main. Malaikat Jibril turun, sebelum dia naik balik, apa dia kata dekat Nabi? Sampaikan salam aku pada Aisyah. Subhanallah. Kecil ke orang ini? Orang ini orang yang sangat besar di sisi Allah. Orang yang sangat besar. Seperti mana Umar Al-Khattab, kecilkah dia? Sampai Nabi kata, diam Uhud, diam Uhud. Di atas kamu ada seorang siddiq dan dua syahid. Ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada Uthman. Dan dia syahid, ditikam. Ada riwayat menyebut sahaya daripada Mughirah bin Syu'bah. Sahaya Mughirah bin Syu'bah, tikam dia. Dia mati. Seorang yang jahat. Kalau di Baghdad itu, boleh dapat siaran daripada Iran. Bila datang 10 Muharram, Iran akan menyiarkan kubur pembunuh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia bumah kubur hamba Allah itu. Dia bumah. Dia kata ini orang paling berjasa. Siapa dia? Orang yang tikam Umar Al-Khattab. Tikam. Dia tikam hamba Allah itu dalam satu peperangan. Dia tikam. Brung. Rebah Umar Al-Khattab. Subhanallah. Tapi bila Umar jaga daripada buka mata kena tikam, satu perkara dia tanya. Apa dia? Siapa yang tikam aku? Dia faham seorang majusi yang tikam kau. Alhamdulillah. Dia takut yang tikam dia itu kaum muslimin. Itu dia takut. Terbukti Allah memakbulkan doa dia. Dia tidak dibunuh oleh orang Islam. Artinya orang Islam kesemuanya rida dengan dia. Yang bunuh dia, musuh Islamnya bunuh dia. Subhanallah. Subhanallah. Mereka tidak boleh menerima selama 10 tahun setengah Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Mereka tak boleh terima. Abi Dzar berkumpul dengan para sahabah dalam hadis Imam Muslim. Bukan Abi Dzar, Huzaifah Ibn Al-Yaman berkumpul dengan sahabah dalam hadis Imam Muslim. Tiba-tiba Umar bertanya, siapa boleh cerita pada aku hadis tentang fitan, tentang fitnah? Maka Abi Dzar kata, seorang laki itu akan terfitnah dengan keluarganya, dengan harta, dengan jirannya, dengan hartanya. Umar kata, tidak, aku tahu dah yang tu. Aku nak dengar tentang fitnah di akhir zaman. Aku nak dengar tentang fitnah di akhir zaman. Kata Abi Dzar, fitnah apa? Fitnah seperti mana ombak yang melanda. Di atas ombak ada ombak, di atas ombak ada ombak. Terangkan kepada aku fitnah itu. Kata Abi Dzar, kata Huzaifah Ibn Al-Yaman, sesungguhnya Allah telah menutup fitnah itu. Antara kita dengan fitnah yang dahsyat ni, ada pintu yang menutup. Dan pintu itu akan pecah. Pintu itu akan pecah. Umar bertanya, apa yang menutup pintu itu? Huzaifah kata, engkau wahai Amirul Mukminin, engkau wahai Amirul Mukminin. Rupanya hidup Umar itu 10 tahun setengah dia memerintah, dia adalah fitnah kepada, dia adalah pintu yang mengadang fitan. Subhanallah. Tak ada, Syiah-Syiah ni tak keluar zaman dia, tak keluar. Kemudian aman. Subhanallah. Dalam Bidayah wa Nihayah dia cerita ada rombongan daripada benua Afrika datang. Ya Amirul Mukminin, masuklah kawasan kami dalam wilayah tuan. Umar kata, Umar cuma seorang. Tak terjaga aku sampai ke Afrika Selatan. Tak terjaga aku. Apa dia berkata? Amirul Mukminin kata, kami masuk dalam wilayah tuan, kami sudah rasa keamanan itu. Subhanallah. Umar Al-Khattab sangat hebat. Bila dia masuk Islam dalam apa itu, dalam manakib, Ibnu Jauzi menyebut dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alama nukhfi dinana wa nahnu 'ala al-haq. Ya Rasulullah, perlukah kita sembunyi agama kita sedangkan kita orang yang benar? Wa yudhhiru dinahum wa hum 'ala al-batil.
mereka bermaharaja lela sedangkan mereka agama batil. Mana dapat semangat ni? Seronok orang dapat semangat ni. Kalau sahabat boleh main kan? Apa Ustaz? Kenapa kita sembunyi-sembunyi? Kita sunnah. Mereka zahir-zahir. Mereka bid'ah. Oh, dapat sahabat ni bagus. Makan kambing kenyang itu. Semangat tu. Semangat tu nak dapat. Ya, subhanallah. Kenapa? Alama nukhfi dinana wa nahnu alal haq. وَيَظْهَرُ دِينَهُمْ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ. Mereka bermaharaja lela sedangkan mereka batil. Kita sembunyi-sembunyi sedangkan kita yang benar. Ya Umar, inna qalilun. Umar, kita sikit. Rupanya sikit itu juga menjadi faktor. Boleh diangkat ataupun tidak diangkat. Dah sikit, semua pula kencing manis. Lagilah kena ambil berhati-hati. Ya. Lebih berhati-hati. Ya Umar, inna qalilun. Kita sikit wahai Umar. Fa wallahi ya Rasulullah, fa wallahi ba'athaka bil haqq. Demi Allah yang membangkitkan engkau dengan kebenaran, la yabqa majlisu jalastu fihi bil kufri illa adhartu fihi al iman. Umar kata, demi Allah membangkitkan engkau sebagai rasul yang benar, tidaklah aku akan berdiam diri. Kalau dahulunya aku zahirkan kekufuran, sekarang akan aku zahirkan keimanan aku pada Allah dan Rasul. Umar keluar. Allahu Akbar. Umar tu orang yang digeruni bila dia berpindah pada iman, dialah jadi orang yang paling orang tak takut. Dulu sebut nama Umar, oh takut nah. Pasal dia di antara bila main pedang di antara juaranya dialah. Itu boleh baca dalam Bidayah wa Nihayah, dialah. Api bila dia masuk Islam, dia kena maki lebih teruk daripada dia memaki Islam. Tentangan demi tentangan, tentangan demi tentangan. Allah 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 Allah. Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab. Dia masuk Islam, dia sampai ulama pergi cari. Umar ni orang nombor berapa masuk Islam? Kata Ibnu Jauzi, dia orang yang ke-41 masuk Islam. Masa tu orang Islam ada 40 orang, dia ke 41. Oh, rupanya 40 tu kuat dah. 40 tu kuat dah. Ni mukira cukup 40 dah. Kuat. Kalau korang tak boleh pilih lama. Tak boleh pilih lama. Angka itu rupanya dia ambil kira. Kekuatan kita tu dia ambil kira. Subhanallah, dia ambil kira angka. Itu orang tua-tua pun dia kira 40 kan. 40. Buatlah amalan ni 40 hari. 40 dia ambil kira nak bagi sebati kuat dia orang ke 41 zahirlah kebenaran Islam. Di antara perkara yang menjadi wirid Umar Al-Khattab, wirid dia ini ada dalam Bidayah wa Nihayah dan juga ada dalam Mustadrak Imam Al-Hakim Naisaburi. Apa benda yang dia suka wirid? Dia suka wirid inna kunna adzalla qaumin, kita adalah kaum yang sangat hina. Dia kata, dia sebut ayat mata dia akan turun, ayat mata dia akan turun. Inna kunna adzalla qaumin, kita adalah kaum yang hina. Fa'azzana Allah bil Islam, kemuliaan itu datang dengan Islam. Allahu Akbar. Hina, hina bukan pasal kita diberanak-beranak hina, pasal kita memilih kehinaan. Itulah kita hina. Datang Islam, Allah muliakan kita. Famahma natlaba natlubal izza bighairi ma a'azzana Allah azzallah Allah azzalana Allah. Sesiapa yang mencari selain daripada kemuliaan Islam, dia tak akan jumpa kemuliaan, melainkan Allah pasti bagi dia hina. Itu ucapan dia. Dengan ucapan itulah dia memerintah 10 tahun 6 bulan. Allahu Akbar. 10 tahun 6 bulan dia memerintah dengan bersemangatkan kata-kata hikmah ini. Allahu Akbar. Umar Al-Khattab. Tapi inilah orang yang paling dibenci oleh Syiah. Paling dibenci oleh Syiah. Orang kita bila sembang tarawih Al-Khalifatu Tsani ba'da Rasulillah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Baguslah. Baguslah. Walaupun Nabi tak buat, kita buat, baguslah.
Pasal kita tahu yang mana lebih baik untuk kita kan. Baguslah, buatlah. Tapi lepas sembahyang tarawih, kita juga buat bubuk suara. Anda tahu tak apa yang ada belakang bubuk suara yang saya tengok di Baghdad? Anda tahu kenapa 10 Muharram dipilih dan 10 kacang dipilih? Ya, kena tahu. Lepas itu saya tidak memarah orang kita buat bubuk suara. Buat, bagus. Buat, mentega darah ni bagus. Buat, buat. Tetapi ambil tahulah juga kronologi yang ada di belakang itu. Tarikh itu sangat penting untuk Syiah. Sangat penting. 10 Muharram untuk menghidupkan satu sejarah pertumpahan darah. Saya tanya pada ikhwan, kenapa kita tak boleh merayakan 13 Mei? Kenapa tak boleh? Tak ada sejarah orang Melayu kan? 13 Mei. Apa salahnya bila mai 13 Mei kita raih balik, memperingatkan orang Melayu bahawa dia pernah dikhianati oleh bangsa lain. Apa salahnya kita buat? Apa kesan dia? Kesan dia sangat besar. Kesan dia akan wujud kebencian orang Melayu pada orang Cina. Yes, kalau buat every year 13 Mei sambut, kemudian tetakan balik adegan-adegan itu. Satu orang pakai Cina tikam orang Melayu, bakar orang Melayu, bunuh orang Melayu, lepas tu orang Melayu mengamuk, adegankan balik, dunia akan jadi apa? Dunia akan jadi lebok. Yeah, betul. Kenapa tragedi Memali tak boleh diperingatkan balik? Kenapa tragedi Memali tak boleh diperingat? Setiap kali diperingatkan tragedi Memali, bagi orang Memali, darah lama luka, luka lama berdarah balik. Karena itu jangan diperingatkan. Bila peringat balik, luka lama berdarah kembali. Ya, kita duduk belah sini tak luka lah. Adik-beradik hak terlibat dengan Memali, bapa anak yang bapa dah dibunuh, isteri yang suami dah dibunuh, bila sebut Memali, dalam ni rasa apa? Kita tak rasa lah. Bukan mak bapa kita yang mati. Tak mati apa-apa benda kita. Tapi bagi kawasan Memali tu, sebut tragedi 85 Memali, benci, marah tak terubah. Ya, itu yang Syiah buat 10 Muharram. Dia pilih tarikh itu untuk membangkitkan kebencian dunia kepada para sahabat. Kebencian dia lakonkan balik pada 10 Muharram. Bagaimana darah tertumpah di Karbala 10 Muharram, dia ambil pisau 10 Muharram tu, dia bagi kan anak dia punya, dia bagi lagu tu. Wahai anak tu baru umur 10 hari. Biar dunia melihat ini darah keluarga Rasulullah dan penjenayah-penjenayah ini yang ketua besar dia Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar plan benda ni awal, pasal tu dia bagi Aisyah menikah dengan Rasulullah. Umar plan awal, dia bagi Hafsah kat Rasulullah. Dia ikat ahlul bait siap-siap, pasal dia takut Ali naik ke atas. Inilah pengkhianat-pengkhianat dalam Islam. Maka dia pukul, dia biar darah tu meleleh sebagai satu tragedi. Dunia kena tengok, inilah darah di Karbala, darah ahlul bait. Tu niat apa? Niat supaya benci kepada sahabat. Dan apa dia buat? Pada hari itu dia akan kumpul makanan-makanan yang pada dia makanan ini tak pernah dimakan oleh Aisyah, oleh Abu Bakar, oleh Umar. Maka mana-mana makanan yang Aisyah tak pernah sentuh, maka makanan itu suci. Maka dipilih makanan itu, dimasak dan diagihkan kepada orang. Pasal itu 10 Muharram ni kita bukan boleh buat serawak darian. Dia tak jadi 10 Muharram. Tak boleh. 10 Muharram cuba buat buang pulut hitam, tak jadi. Kita kena qada balik tuan depan. 10 Muharram dia kena Asyura, kena perbagaikan kacang. Kenapa? Inilah makanan yang perempuan jalang tu tak pernah makan, dan kacang ini bersih. Kerana itu jamulah umat seluruh dunia. Apa ini? Iyalah, kita tak tahu apa ekor kepala, kita tak tahu. Kita tak tahu ekor kepala. Kita pun bismillah buatlah bubuk suara.
Kan? Puasa pula hari tu buat bebok suara. Seronok. Buka puasa dengan bebok suara. Rupanya kita buka puasa dengan bebok suara, simbol. Simbol kepada makanan kita hari tu adalah makanan bersih kerana isteri Nabi tak pernah makan benda ni. Subhanallah. Sangat kotor dan mengotorkan. Lepas tu akan ada unta putih. Akan keluar waktu subuh. Unta putih tu akan keluar. Kemudian dia akan tikam. Unta putih. Tikam. Dengan anak panah. Dengan pisau. Tapi dia make up elok-elok unta tu. Dia make up, bagi pakai labu ci, labu kunduk semua. Dia bagi pakai elok cantik. Bagi unta tu jalan. Bila unta tu jalan, anak panah tu dia kejar masuk. Bum! Unta tu. Unta menangis. Letih unta tu jalan. Main pun ada satu orang. Dia lari. Dia tak pisau. Dia heret pisau tu sepanjang badan unta tu. Dum! Jatuh. Dia ambil darah tu, dia percik. Kenapa dia buat begitu? Dia kata, inilah Aisyah radhiyallahu anha yang kami korbankan kerana mencemar keluarga Rasulullah. Allahu Akbar. Kita duduk Malaysia, kita tak nampak. Tapi Pakistan, Baghdad, Yaman, negeri yang ada Syiah, mereka buat. Kita di sini, kita tak buat lagu tu. Tetap hidup Syiah 10 Muharram dengan apa? Bubuk suara. Mana ada orang buat bubuk suara 15 Muharram? Tak ada, 10 Muharram. Itu paling afdal dan paling mujarab. Ya, kita tidak tahu. Ya, memang kita tidak tahu. Kenapa nak jadikan itu sebagai kita punya... Kalau itu kisah dia, kenapa kita nak jadikan itu sebagai kita punya apa, budaya kita? Tak boleh. Tak apalah, tak tahu. Dah tahu, dah usah, dah tahu kami nak buat apa. Buat apa yang tahu. Apa yang sunnah 10 Muharram, puasa. Habis. Eh? Habis puasa saja, tak mau masak apa. Masak macam nak masak biasa. Masak biasa saja, tak ada apa-apa. Masak kepala gajah, kepala badak ke, masak bila hari itu. Jangan hidupkan syiar dia. Syiar dia. Ya, jangan hidupkan syiar dia. Dia buat begitu. Kerana tu kita mesti berhati-hati. Kita pelik syiah ni. Kita memuliakan sahabat. Dia menghina sahabat. Pasal tu Imam Syafi'i kata apa? Jangan semayang di belakang Rafidah. Syiah Rafidah jangan semayang belakang dia. Kalau kau dah buat isyak belakang dia, kau qada balik isyak itu. Memang total. Tidak sah dan tidak diterima. Tak sah pasal apa? Pasal dia dalam semayang, dia laknat sahabat. Saya mula semayang, saya ingat doa kunut. Saya pun apa juga, Allahumma hadini. Sami Allahu liman hamidah, ma Allahu liman hamidah, dia kata kan. Kita ingat kunut. Rupanya kunut dah lain macam. Allahumma la'an Abi Bakar. Di belakang, amin. Oh, pelik bunyi kunut dia. Tapi tak tahu, kita tak tahu ekor kepala. Amin juga, ha? Tata ikut kepala, kita baru sampai ke Baghdad. Kita pun tak tahu mana masjid sunnah, mana masjid syiah. Tak tahu apa, tata ikut kepala. Rupanya baru tahu, tersilap semayang. Rupanya barulah tahu, hak dia minta tu dalam semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Allah. Allah. Ya Allah, la'na'lah Abu Bakar. La'na'lah Umar. La'na'lah si jalan itu Aisyah. Itu doa kunut dia. Syekh Abdul Karim Mudaris kata, di mana ada syiah, di situ ada perpecahan ummah. Pasti pecah ummah. Pasti pecah kalau ada syiah. Bagi orang yang tidak tahu mazhab syiah dan tak mengenal syiah, mungkinlah mereka kata tak apa. Macam ada kawan-kawan kita jawab, Allah Ustaz, ahli sunnah yang sesat banyak lagi. Nahi, kabi-kabi nahi. Tidak sama sesat Ahlu Sunnah dengan sesat Syiah. Tidak sama. Mana boleh sama? Sesat kita tetap para sahabat mulia di hadapan Allah. Tetap mulia. Sesat mereka lain. Mereka mengkafirkan para sahabat. Oh, jangan buat pesan. Tak sama, tak sama. Adalah, ya Allah. Memang tak sama. Sekarang sudah 10:30. Memang tidak sama.
Baik. Jadi itulah yang perlu kita tahu daripada kedudukan Ahlu Sunnah secara sepintas lalu, bagaimana Ahlu Sunnah melihat para sahabah radhiyallahu anhu, bagaimana Ahlu Sunnah menilai para sahabah radhiyallahu anhu, mesti menilai para sahabah, mereka ibarat bintang-bintang di langit. Kalau Nabi itu amanah bagi sahabat, sahabat adalah amanah bagi ummah ini. Tidak boleh menghina, mencerca, mengkritik satu sahabat pun. Tidak boleh kaitkan para sahabah dengan sifat-sifat kecercaan. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Allah telah menyatakan, wa kullan wa'adallahu al-husna, mereka semua ahli syurga. Allahu Akbar. Takkanlah Tuhan nak mengangkat ahli syurga itu orang jahat. Semua adalah ahli syurga. InsyaAllah ikhwan, kalau panjang umur sihat badan, kita akan tengok apakah pandangan Imam Nawawi berkenaan dengan hadis innamal a'malu binniyat, dan di manakah hujah yang dia nak ambil menyokong tajuk dia di atas. Apa kena mengena hadis ini dengan penyucian jiwa? Dan saya akan bawa contoh pada antum bagaimana penyucian jiwa berlaku di zaman para sahabat Nabi. Sangat hebat. Sangat hebat. Dan saya akan sebut pada antum bagaimana penyucian jiwa yang Allah turunkan kepada Nabi Adam AS. Orang yang mula membersihkan diri daripada maksiat, Nabi Adam AS. Dia derhaka Allah, dia bersih. Bagaimana dia bersih jiwa dia? Dia dengan isteri dia Hawa, bersih jiwa. Dengan apa mereka bersih? Dengan apa? Macam mana dia bersih jiwa dia? Dia semayang macam mana? Macam mana dia buat? Kalau orang tanya pada ustaz, ustaz nak bersih jiwa macam mana ustaz? Saya dah banyak dosa ni, nak bersih jiwa. Ustaz tu kata, mainlah ikut kuliah saya. Kalau tak ikut, korang mujarab. Ikutlah ustaz tu. Ikutlah. Sampai ikut. Ustaz ratib, biar ratib. Pergilah Mekah dengan ustaz tu. Apa ustaz kata dia buat? Ustaz kata, kucup makam Ibrahim. Dia pun kucup. Ustaz kata, berkat. Ampun dosa lama-lama. Dia pun kucup. Betul ke benda itu semua? Bahkan kita akan jumpa dalam hadis berkenaan dengan menyuci jiwa seorang yang menyebabkan hati Umar teriak siang malam pagi petang nak berjumpa dengan orang ini, sebab Nabi telah menyatakan hati dia sangat bersih, tak terkenai dari bumi tapi terkenai dari langit. Subhanallah. Sangat tawaduk, sangat merendah diri, sangat ikhlas, sangat menjaga amalan dan sangat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nawawi akan mengangkat kisah-kisah ini untuk membawa tajuk kepada kita, kebersihan jiwa. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan, Hajar dalam Fathul Bari ketika menyebut tentang hadis ini, dia syarah hadis ini. Ibnu Hajar menyebut perkataan ulama-ulama lama-lama, di antara sebab hadis ini boleh keluarnya ialah sandaran kepada hijrah. Sandaran dia kepada hijrah. Artinya hadis ini tidak ada di Mekah. Hadis ini hadis Madinah. Bila dah selesai peristiwa hijrah, hadis ini dikeluarkan. Wallahu ta'ala alam, di atas sebab apa hadis itu boleh keluar, di situ ada dua tiga pandangan para muhaddisin. Di antara muhaddisin kata berkenaan dengan Ummul Qais. Ada seorang yang berkenaan pada wanita. Tetapi muhaddisin yang lain kata tidak. Itu satu contoh yang bagi dia angkat saja. Untuk menunjukkan sahabat-sahabat lain pun kalau bukan kerana Allah, kesan dia sama. Tidak ada pahala di sisi Allah. Kita akan dapat apa yang kita niat. Itu di antara
perkara yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetapi bila kita bercakap innamal a'malu binniyat, satu perkara yang saya terperasan ialah para fuqaha tidak mengambil sangat iktibar daripada asbab urut hadis ini, tidak mengambil sangat iktibar. Bila Ibnu Hajar kupas hadis ini, sebab-sebab hadis ini berkenaan dengan Ummul Qais itu, dia macam tak mau kupas panjang. Dia biar begitu sah. Tapi dia sebut, tapi dia tak mau kupas panjang. Tetapi yang dia kupas panjangnya apa? Kenapa istilah innama dipakai? Dalam riwayat Ibn Hibban tidak dipakai innama, dipakai al-a'malu binniyah. Kenapa wujud perbezaan itu? Yang tu yang dia kupas panjang. Dan kalau kalimah itu kalimah innama, apa yang tersembunyi mengikut bahasa Arab? Itu yang dia kupas. Dan itu sangat menarik untuk kita ambil tahu. Bila kita tengok perbahasan lagu tu, baru kita nampak hadis ini begitu lebar. Ufuk hadis ini begitu lebar. Jauh hadis ini pergi. Kalau kita nak kaitkan hadis ini dengan sebab-sebab keluar dia, sehinggakan kita kurang mendapat i'tibar. Kita akan ingat benda tu, ha, i'tibar. Sahabat, sebahagian sahabat. Hari ini kita nak baca hadis, kita nak rasa biar hadis tu talak bagi kita. Talak bagi kita. Kita jangan duk ingat hadis ni, hadis tu wujud zaman Nabi. Tapi kita nak baca hadis, nak bagi rasa dia kata kat kita. Kita tak rasa dia kata kat kita. Innamal adu, oh sahabat dulu ada yang nak menikah. Hai, sahabat tu nak menikah apa dia masuk syurga dah hantar? Tuan-tuan, kalaulah ikhwan, kalaulah saya kata, kita hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, tiba-tiba kita nak menikah. Awak niat tu salah. Tu maksiat. Menikah. Menikah. Menikah dengan pidana. Yang mana maksiat? Dia niat nak menikah. Cuma dia jadikan hijrah tu platform. What's wrong with that? Apa yang salah? Apa yang salah? Tak ada macam kita kan? Kata kawan, jom kita pergi mengaji malam ni. Tak apalah, lepas kita pergi mengaji, kita pergi kenal kat mana-mana ikan bakar. Ha, jom. Dia mai nak mengaji, dia mai. Tetapi yang buat dia mai nak mengaji ni ikan bakar. Apa masalah dia? Salah ke bagai ikan bakar? Halal, bukan curi. Bayar. Tunggu lagi. Tak mana yang salah. Pasal apa kita cerca dia? Ada yang tak kena. Tapi bukan maksiat. Bukan maksiat. Kita nak kata apalah sahabat ni hijrah penat-penat nak menikah. Bukan maksiat menikah. Tapi ada yang baginda nak tegur. Ada baginda nak tegur. Sahabat main mengaji, tak apa tak apa. Ke Allah kita duduk sat aja. Mamak tu kuliah bukan lama. Habis lama dia, habis lama 2 jam ya. Kau biasalah. Lepas tu kita pergi kenal tak mana-mana. Bila dengar kuliah dia tak teringat nak main, tapi dengar nak kenal tak mana-mana. Yang tu yang merangsang aroma dia. Ha, jom dia kata. Dia main dia dengar. Dia main dia dengar. Tapi dia duduk tengok jam. Apa perasaan ikan tu dah terbakar dah ke apa habis dah. Dengan dia ni tak berhenti lagi lagu ni. Kenapa? Bila kita cerita ke orang lain. Sahabat saya ni kalau tak ajak pergi makan dia tak main. Kenapa kita anggap itu sebagai keaiban? Sedangkan nak makan bukan maksiat. Mencuri baru maksiat. Kenapa kita anggap itu sebagai keaiban? Ya, itu satu keaiban. Kalaulah kita mati, hati kita ini langsung tak teringat kepada Allah. Kita kosong di hadapan Allah. Kosong. Dalam hadis itu Nabi langsung tidak membantah usaha para sahabat. Tak bantah langsung usaha para sahabat. Dia sanggup berhijrah, dia sanggup jadi salah seorang yang berhijrah. Nabi tak bantah dia. Tetapi yang Nabi nak beritahu kat dia, hang hijrah macam ni, kalaulah hang mati lagu ni, Allah akan bagi apa yang ada dalam hati hang. Kalau hang tak mati, tak apa. Salah satu sebab bagi dia nak ubah jiwa manusia ini, kalau kita ni tak ada ingat langsung kepada Allah, kerja buat kita ni ada masalah, walaupun dia ibadat, walaupun dia bukan maksiat. Kita dah ingat maksiat ni timbul masalah. Tidak. Ibadah yang kita buat, kalau bukan kerana Allah, melahirkan mafsadah, kerosakan. Kerosakan apa? Nanti kalau jadi apa-apa di Madinah,
Dia hijrah bersama, tapi bukanlah kerana hijrah tu. Ada satu macam janji siap dah. Sampai-sampai menikah-menikah apa, tiba-tiba duduk di Madinah, kena perang Badar 2 tahun. Cuba bayang, dia dengan tak ada prepare apa-apa, Badar tu pula memerlukan support yang begitu dahsyat. Kalaulah nama dia terpilih menyertai perang Badar, apa masalah dia akan alami? Sedangkan dia hijrah daripada awal, kosong daripada zikrullah. Baginda bukan nak kata perbuatan dia itu maksiat, tidak. Kamu akan menghadapi masalah dengan benda yang Allah nak syariat selepas ini. Jiwa kamu akan memerontak. Itu problem dia. Maka kerana itu, kenapa sahabat itu hijrah? Ibnu Hajar macam tidak mau memberi penekanan sikit. Dia cerita beberapa pandangan para muhadisin, tetapi yang lebih dia nak tekan supaya kita masuk dalam hadis itu. Sehingga kan berlaku khilaf di kalangan para fuqaha, hadis ini mutawatir ataupun tidak. Sebagian fuqaha kata mutawatir, dibantah oleh Ibnu Hajar. Hadis ini tidak mutawatir lafzi, tetapi kalau nak dikatakan mutawatir maknawi, mungkin dia kata. Mungkin mutawatir maknawi. Kemudian dia bahas lagi kedudukan hadis ini. Perkara apa yang perlu niat? Melaksanakan perintah Allah kena niat. Tetapi benda turuk, benda yang ditinggalkan, tidak memerlukan niat. Niat ini diperlukan untuk buat, untuk meninggal tak diperlukan niat. Subhanallah, perbahasannya begitu panjang. Kemudian dibahas pula, innamal a'malu binniyat. Apa maksud dia? Innamal a'malu binniyat boleh diterjemah dengan makna tidak sempurna ibadat mereka dengan niat. Tidak sah mereka dengan niat. Tidak ada hasil mereka dengan niat. Tidak sempurna mereka dengan niat. Kenapa boleh diterjemah begitu? Kerana bahasa yang ada dalam kalimah itu. Subhanallah. Tapi pelan-pelanlah cerita semua malam ni pergi 11:30. Bukan usah tak mau cerita, point tak tahan. Kita tinggallah sikit. Tinggal sikit. Begitu cerita dia. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Mudah-mudahan diberkati Allah dan dirahmati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.